Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scobie akan coba mainkan game lomba terbang menggunakan jetpack guys. Wow, ini keren banget, Melobi. Aku merasa seperti Iron Man. Lebih tepatnya Iron Man Wortel, ha? Iron Man Wortel. Ada-ada aja. Mana ada superhero Wortel, Scobby? Apa, Swihehe? Jangan meremehkan kau, Melobi. Ya, ada lah. Dan itu adalah aku, Melobi. Superhero terbaru 2024. Yaitu Iron Man Wortel. Iron Man Wortel. Enggak tuh, kalau kamu Iron Man Wortel, Melobi akan menjadi Iron Man Pisang. Terbang. Wow, keren banget guys ya. Dan ngomong-ngomong, kita berada di atas sebuah gedung yang sangat tinggi cuy. Dan kita akan balapan dari atas sebuah gedung yang sangat tinggi ini untuk menuju finishnya guys ya. Kita akan lomba cepat-cepatan terbang menggunakan jetpack guys. Tapi sebelum itu, apa Scobby? Kita makan wortel dulu. Bukan dong kocak, ini kan opening Scobby. Kalau kamu makan wortel, makan sendiri Scobby. Nggak usah ngajak-ngajak. Kalian suka makan wortel nggak guys? Coba yang komentar di bawah guys ya. Ganggu aja lah orang lagi opening. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis ya. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Apa sih, siapa yang udah subscribe nanti akan kukasih wortel. Mereka nggak akan mau juga Scobby. Mereka itu lebih suka pisang gitu kan. Apa sih, iu, apanya yang enak dari pisang? Pisang itu makanan bayi, Melobi. Ha, makanan bayi, enak aja kamu. Melobi udah gede tapi makan pisang mulu. Apa sih, berarti kamu masih bayi dong. Waduh, ngeselin banget tuh Scobby guys ya. Dan kita akan ikuti tutorialnya terlebih dahulu nih Scobby. Selamat datang di Jetpack Race Simulator. Mulailah dengan berjalan ke penggemar. Penggemar, emangnya Melobi ada penggemarnya nih? Apa sih, kita udah ada fansnya Melobi. Gak tahu juga Scobby. Oh, maksudnya alat latihan kocak. Kenapa tulisnya penggemar? Mungkin terjemahannya ini salah guys ya. Karena biasanya Roblox itu terjemahan-terjemahan itu agak aneh-aneh gitu cuy, nggak sesuai gitu kan. Di sini ada seperti kipas angin gitu, kekuatan diperlukan 0 dan setiap kita klik kita akan mendapatkan satu kecepatan ya. Apa sih, tetetetetet, Iron Man Wortel terbang. Oke, Melobi juga nggak mau kalah guys ya. Tetetetetet, Iron Man Pisang terbang. Dan di sini kita ditugaskan untuk meningkatkan kekuatan kita sampai 100 nih guys. Oke, kita terbang terus untuk melatih kecepatan jetpack kita nih agar lebih cepat nanti terbangnya. Dan kita akan mengalahkan si Iron Man Wortel. Apa sih, yakin? Gak akan bisa menang kau Melobi. Palingan juga aku yang akan menang. Ya, kita lihat aja Scobby. Dan di sini misinya udah selesai. Selanjutnya, dengan kekuatan yang diterima, ikuti garis merah untuk memulai balapan. Oh, kita akan balapan nih Scobby. Apa sih, siapa takut? Aku udah siap nih Melobi. Melobi juga udah siap Scobby. Dan di sini lawan kita, waduh, ada zombie. Dan tadi kayak ada T-Rex gitu guys ya. Oke, sekarang saja kita terbang. Tetetetetet, saatnya terbang. Wih, keren banget kita terbang. Berada di udara di antara gedung-gedung yang tinggi guys ya. Oke, kita melaju terus. Dan ngomong-ngomong, lo di sini Melobi juara terakhir kocak. Melobi bilang gak akan menyerah, aku akan mengalahkanmu. Di sini ada pelatih jetpack juga guys ya. Wow, Melobi berhasil mengalahkan seorang pelatih cuy. Tetetetetet, kita terbang lebih cepat lagi dengan kekuatan Iron Man Pisang. Dan yeay, akhirnya Melobi berhasil sampai di finish. Dan Melobi di sini juara 4 guys ya. Yippee, Melobi juara 4. Dan Scobby, mana Scobby? Kok gak ada nama kamu di sini? Jangan-jangan kamu juara terakhir ya, atau didiskualifikasi sama seperti pelat ini guys ya. Kalau kalah langsung didiskualifikasi cuy. Apa sih, enak aja. Aku juga juara 5 tau. Hah, juara 5. Tapi tadi gak ada nama kamu. Dan saat perlombaan jetpack kamu gak ada. Apa sih, lihat aja nih buktinya. Aku mendapatkan jetpack baru Melobi. Wuh, keren. Kamu dapat jetpack baru. Dan oh, Melobi juga guys ya. Ya ampun, Melobi baru sadar nih. Oh, di sini kalau kita mengalahkan para juara terbang jetpack, kita akan mendapatkan jetpack mereka guys ya. Wow, di sini lawan kita ada zombie, ada manusia T-Rex, ada pemburu, dan yang terakhir ada penakut. Apa sih, gak sesuai banget namanya. Masa wajahnya menyeramkan tapi penakut. Wah, ada sepertinya terjemahannya salah lagi. Mungkin namanya lah scary gitu guys ya, atau yang menakutkan cuy. Bukan penakut dong. Salah terjemahan doang tuh Scobby. Dan selanjutnya di sini petunjuknya, kita disuruh untuk membeli pet nih. Ayo Scobby, kita akan coba beli pet terlebih dahulu yang harganya
kayaknya 25 kemenangan guys. Oke, kita akan coba gacha dan kita mendapatkan kucing tidak biasa. Miu 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 miu. Dan di sini kemenangan kita masih ada guys. Kita akan coba gacha-gacha lagi aja guys ya. Kita akan habisi kemenangan kita untuk membeli pet. Biasanya pet ini akan meningkatkan kecepatan kita saat kita berlatih ya. Oke, kita mendapatkan ya biasa lagi nih. Ayolah dapat yang legendary gitu. Legendary, legendary, legendary please. Legendary. Tidak biasa malahan. Apa Spidu? Kamu kenapa Spidu? Kelihatannya happy banget. Apa Spidu? Gimana gak mau happy? Aku mendapatkan epic Melobi. Kamu mendapatkan pet epic. Mana Skobi? Apa Spidu? Lihat tuh yang di tengah. Yang ini pet rusa. Wah keren banget. Melobi jadi iri nih gak mendapatkan pet yang epic. Oke, sekarang kita akan coba berlatih lagi guys ya. Kalau yang ini tadi syaratnya 0 kecepatan. Kalau yang ini membutuhkan 100 kecepatan untuk menggunakannya guys ya. Kalau ini 750 kecepatan cuy. Nah di sini kecepatan kita udah 100. Kita akan coba pakai alat latihan kipas angin ini guys ya, untuk mempercepat kecepatan terbang jetpack kita. Tetetetetet, kita terbang. Tapi kenapa di sini kipasnya nggak gerak gitu Skobi? Apa Skobi? Iya aneh banget Melobi. Jangan-jangan ngebug lagi. Melobi tahu mungkin ini ilmu fisika guys ya. Apa Skobi? Sosokan banget ilmu fisika. Beneran Skobi, kalau nggak salah semakin cepat sebuah benda kita akan melihatnya itu seakan-akan nggak gerak guys ya. Bener nggak sih? Kecepatannya Melobi di sini udah 1000. Apa Skobi? Jadi tunggu apa lagi? Let's go kita balapan Melobi. Let's go Skobi, kita akan balapan lagi guys. Ini dia, kita harus mengalahkan si zombie kali ini guys. Kita lihat aja apakah bisa. Ini dia. Tetetetetet. Ayo terbang yang lebih cepat lagi Melobi. Kalahkan si zombie jetpack itu. Ayolah, lebih cepat lagi terbangnya. Oke, kita udah mengalahkan si pelatih guys. Apa kita bisa mengalahkan si zombie? Wow, dia cepet banget cuy. Kita bisa nggak ya mengalahkannya? Ya, terbang. Dan di sini kita udah setengah perjalanan nih cuy. Kita nggak boleh kalah dari si zombie itu. Ayo lebih cepat lagi. Jetpack pisang. Sedikit lagi akan segera sampai finish. Apa sih? Yeah, aku sampai finish Melobi. Wow, cepet banget kamu Skobi. Dan Melobi sampai finish juga. Di sini Melobi juara 5 ya. Kita gagal mengalahkan si zombie guys ya. Apa sih kamu juara 5 juga Melobi? Oh kamu juara 5 juga Skobi. Apa sih bener banget Melobi, si zombie masih terlalu cepat. Iya Skobi, kita akan coba lihat dulu kecepatannya berapa sih zombie ini. 1750 guys ya. Gak terlalu beda jauh sih Skobi. Oke kalau gitu kita akan coba latihan di alat latihan yang ini cuy ya, membutuhkan 750 kecepatan. Nah di sini setiap kliknya kita mendapatkan 59 kecepatan guys ya. Tinggal diklik-klik-klik aja. Lihat tuh kecepatannya Melobi cepet banget ketambahnya cuy. Wow udah sekarang udah 3000. Oke sepertinya Melobi udah bisa mengalahkan si jetpack zombie. Apa sih, tunggu aku Melobi. Let's go Skobi, siap. 1 2 3, ini dia Iron Man pisang dan Iron Man wortel akan beraksi guys. Tetetetetet. Oke kita akan mengalahkan jetpack zombie. Apakah bisa? Kita lihat aja. Kita terbang. Like video kali jika kalian mendukung Melobi guys. Apa Skobi? Dan komen kalau kalian mendukungku guys ya. Nah bagi kalian mendukung Skobi, kalian komentar aja guys. Dan si zombie udah Melobi lambung guys. Waduh udah ketinggalan jauh banget. Dan itu dia finishnya. Dan yeay, Melobi sampai di finish. Hey, goyang dulu gak sih? Kita menang guys. Kita berhasil mengalahkan si jetpack zombie dan juga jetpack pelatih. Dan di sini kemenangan Melobi udah banyak, 816. Kita akan coba membeli sebuah pet guys ya, yang harganya agak mahal nih cuy. Yang level 2 kita mendapatkan langka. Dan tadi harganya 250 kemenangan ya. Kita bisa dapat 3 nih guys. Oke kita gacha dan kita mendapatkan sapi. Oke kita gacha lagi. Ayolah legendary, legendary please. Dan ya malah dapat babi ngepet tidak biasa. Ya ampun. Oh iya di sini juga ada hadiah nih Skobi. Oke kita coba klaim. Kita mendapatkan 25 kemenangan, 2500 kecepatan, 1000 kemenangan, 1 pet OP nih sepertinya guys ya. Dan 15.000 kecepatan, 10.000 kemenangan. Wow. Apa sih banyak banget hadiahnya Melobi. Kita udah bisa menamatkan game ini. Bener juga kata kamu Skobi. Dan di sini Melobi mendapatkan jetpack baru ya. Waduh baru sadar nih Melobi. Dan di sini jetpacknya ada gambar tengkoraknya nih. Wah keren. Oke Melobi akan coba membeli pet baru lagi guys ya, yang harganya 5000 kemenangan. Soalnya kemenangan kita ada 10.000 nih, banyak banget dari hadiah tadi. Dan kita mendapatkan tidak biasa guys. Dan kalau tidak biasa yang harganya 5000 kemenangan pasti nih kuat banget gitu kan, daripada pet-pet yang sebelahnya guys. Dan kita mendapatkan tidak biasa lagi ya. Kenapa nggak dapat legendary atau epic?
detik itu kan setidaknya. Dan di sini kecepatan kita mencapai 20.000, guys. Sekarang kita akan coba balapan. Apa sih, aku yakin aku pasti langsung juara satu, Melobi. Oke, semoga aja Scobby dan wow, kita berhasil melambung jetpack T-Rex, guys. Wow, langsung ketinggalan jauh banget. Di sini Iron Man pisang terus melaju dan wow, Melobi menang, guys. Melobi menang dan Melobi ternyata juara 3, guys ya. Tapi setidaknya kita mengalahkan T-Rex jetpack, guys. Apa sih, aku juga Melobi, aku berhasil mengalahkan T-Rex jetpacknya. T-Rex badannya besar, kepalanya besar, tapi tangannya kecil dan suka makan wortel. Bentar, mana ada T-Rex makan wortel, Scobby? Ada aja, Scobby, guys ya. Pasti ada lah, soalnya dia udah tobat dan jadi vegetarian. Dan kita mendapatkan jetpack baru, guys ya. Wow, keren juga nih jetpack kita, ada tulang-tulangnya gitu, cuy. Keren. Tapi sayangnya kita belum juara satu. Kirain tadi kita bakal langsung jadi juara satu. Oke, kita lanjut lagi untuk melatih jetpack kita, guys. Di sini kecepatan kita udah 20.000, kita udah bisa menggunakan mesin latihan yang membutuhkan 10.000 kecepatan, guys. Oke, sekarang kita tinggal klik-klik aja untuk mempercepat jetpack kita. Tetetetetet, saatnya Iron Man pisang beraksi. Wah, ini game benar-benar sangat seru banget sih. Wow, lihat nih kecepatannya Melobi, guys. Oh my mom, cepet banget ketambahnya, langsung 140.000, kocak gaming. Dan sekarang udah 150.000, guys. Wow, cepet banget. Tapi di sini kenapa terhitung 207.000, guys ya, banyak banget. Dan kamu berapa, Scobby? Pas aku tadi lambat latihannya, jadi kecepatanku hanya 137.000 doang, Melobi. Oh gitu, Scobby ya. Tapi nggak terlalu masalah sih, itu udah banyak banget, Scobby. Ayo Scobby, sekarang kita akan balapan lagi. Pas bi ada hadiah lagi tuh, Melobi. Oh iya juga, di sini ada rolet, guys. Kita akan putar, kita mendapatkan 3 kali putaran, guys ya. Semoga aja kita mendapatkan sesuatu yang berharga, dapat 750 kemenangan. Ya biasa aja sih. Di sini ada pet nih, Melobi berharap banget mendapatkan pet ya. Semoga aja Melobi dapat pet, please. Dan Melobi mendapatkan boost, dan itu boost kekuatan ya, lumayan lah, guys ya. Oke, kita putar lagi dan kita mendapatkan 1000 kemenangan. Ya ampun, biasa banget gitu kan. Kita bisa sekali balapan dapat 1000 kemenangan soalnya. Di sini juga ada hadiah harian, kita mendapatkan 1000 kemenangan. Dan di sini ada hadiah lagi nih, 50.000 kecepatan. Apa sih, jangan diklaim dulu kamu, Melobi, agar kecepatan kita sama. Ya lambat kamu, Melobi udah klaim, Scobby. Apa sih, ya udah deh kalau kita, ayo kita balapan lagi. Let's go, Iron Man Wortel. Iron Man Wortel dan Iron Man Pisang akan beraksi lagi. Wow, cepet banget jetpacknya Melobi. Oh my god. Dan wow, langsung finish dan Melobi juara 2, guys. Ye, Melobi juara 2. Melobi berhasil mengalahkan pemburu yang menunggangi T-Rex, guys ya. Lihat tuh pemburunya, ada T-Rexnya juga. Dan pasti kita mendapatkan jetpack terbarunya. Wow, keren banget kan. Wow, keren Melobi. Aku tadi kalah ya, menyebalkan banget. Aku gak mau kalah, aku akan latihan lagi nih. Ayo Scobby latihan lagi, makan jangan lambat kamu latihannya. Dan Melobi akan latihan menggunakan mesin latihan yang membutuhkan 70.000 kecepatan, guys. Dan lihat tuh, kecepatan Melobi ketambah 2.700, guys. Setiap Melobi klik, cepet banget, cuy. Dan sekarang udah 300.000 aja, sedikit lagi 350.000 udah bisa pindah ke tempat latihan yang berikutnya, guys. Kamu udah bisa belum, Scobby? Apa sih, masih belum bisa nih Melobi? Ya udah kalau gitu latihan dulu kamu, Scobby. Oke, sekarang kita akan berlatih di mesin latihan yang terbaru, guys. Kita akan terbang, tetetetetet. Dan di sini kecepatan Melobi mencapai 1,6 juta, guys. Dan di sini Scobby masih berlatih, guys. Ya masih belum cukup nih kecepatannya. Ayo Scobby berlatih terus, Scobby. Apa sih, siap Melobi, sambil makan wortel nih aku terbangnya. Hati-hati bisa tersedak nanti kamu. Wow, ini Melobi pasti cepet banget, guys ya. Tapi yang tertulis di atas kepalanya Melobi 2,2 juta kekuatan, cuy. Loh, kok malah jadi 2 kali lipat? Apa sih, udah Melobi, kecepatanku udah mencapai 1,5 juta. Wow, udah cepet banget tuh, Scobby. Ayo Scobby, sekali kita akan balapan, kita akan melawan si juara satu, guys ya. Apakah kita bisa... Wow, Melobi langsung menang, cuy. Belum juga berkata 1, 2, 3, udah menang Melobi, kocak. Dan akhirnya Melobi menjadi juara satunya, guys. Yeehaw, kita berhasil mengalahkan si hantu penakut, guys. Hantu berkepala labu, guys ya. Melobi menang. Pasti aku juga menang, Melobi. Wah, keren. Selamat, Scobby ya. Dan kita mendapatkan jetpack baru nih. Oke, kita coba lepaskan dulu di sini pet-pet kita, guys, agar kita bisa melihat jetpack kita ya. Wow, ini jetpacknya
keren banget nih guys. Ada hiasan kepala labunya guys. Apa sih ini, ada kepala monsternya Melobi. Kita mengambil juga kepala monster yang juara satu Skobia. Bayangkan. Ayo Skobia, sekarang kita akan mencoba balapan lagi menggunakan jetpack terbaru kita guys ya. Siap dan go. Ini dia, dan wow, Melobi langsung finish lagi dalam sekejap doang. Dan di sini Melobi hanya membutuhkan waktu 2,9 detik aja guys ya. Cepet banget gitu kan. Apa Skobi, easy banget Melobi. Yo Skobi, ayo Skobi kita balapan lagi Skobi, dan kita menang lagi dong. Bener-bener sangat gampang menangnya guys ya. Melobi menang. Melobi menang. Dan di sini kemenangan kita udah mencapai 30.000 nih cuy. Oh ya, di sini ada portal menuju ke dunia berikutnya Skobi. Membutuhkan 15.000 kemenangan dan kita harus mengalahkan Scarecrow guys ya. Namanya Scarecrow cuy, bukan penakut. Ayo Skobi, kita akan pergi ke tempat selanjutnya. Wow, kita ada di mana? Di bulan kah ini Skobi? Apa sih? Wow, keren banget, kita ada di bulan Melobi. Wow, seperti kita ada di bulan guys ya. Di sini tanahnya seperti tanah bulan gitu. Dan tempat balapannya di mana? Di sini portal. Oh, di sini tempat balapannya Skobi. Let's go Skobi, kita akan balapan untuk mengalahkan para alien guys. Dan ini dia, kita terbang. Kenapa jadi lambat? Dan di sini lawan kita manusia ikan. Bayangkan. Dan tadi kayak ada bajak laut gitu ya. Bener gak sih? Dan kenapa Melobi jadi lambat? No, Melobi jadi lambat guys. Apa sih? Tolong aku, tolong aku Melobi. Jetpackku mogok. No Skobi. Ya Skobi sepertinya terjatuh guys ya. Mendarat darurat dia cuy. Karena tiba-tiba aja jetpacknya error guys ya. Dan sih waktu tinggal 17 detik lagi. Jika tidak, jetpacknya Melobi akan meledak. Dan Melobi akan jatuh juga guys ya. No 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 no. Ayo terus terbang sampai di finish. Setidaknya sampai finish. Ayo jetpack labu. Ayo 5 detik lagi. Lebih cepat lagi ya. Sedikit lagi. No. Aduh, sedikit lagi. Sedikit lagi. Hampir sampai. Nah bener kan, lawan kita di bajak laut guys. Di sini ada manusia ikan blob. Wow, kita melawan ikan the blob guys ya. Ada di sini ada alien aquarium cuy. Ya kita kalah Skobi. Apa Skobi, sepertinya jetpack kita nggak cocok untuk di area bulan Melobi. Bener banget Skobi. Ya ampun, malu-maluin. Habis menang juara satu, tiba-tiba langsung juara terakhir lagi. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Melobi dan Skobi mainkan game lomba jetpack. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Dan kita harus membeli jetpack baru sepertinya guys ya. Dan ya guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.